Pedang jenengan iki, Pak, ya. Nah. 7 tahun. 7 tahun. Tapi aku kirim ngebisan paling sih setengah tahun yang burungan. Lain iki riyen anu ne pripun are iso dalane iso. Di cukup nyama. Halo guys, halo semuanya. Semoga semuanya baik-baik saja. Alhamdulillah wa syukurillah di kesempatan kali ini bisa ketemu kembali dengan vlog saya, yaitu Startup Ponorogo. Jadi untuk hari ini saya berada di Terminal Seloaji Ponorogo yang lama, dan di sana itu ada Agramas B102. Dan untuk ini yaitu Laju Prima. Yang bawa paketan yaitu telur demak. Telur boyo, teman-teman. Jadi seperti apa untuk kesuksesan pengusaha telur ini, mari kita ikuti untuk video selanjutnya. Jangan berhijab dulu, teman-teman, tonton sampai selesai. Telur puyuh dari Ponorogo. Ya, terus mulai, Pak, nengi mengi, Pak. Ya, pulang larinya apa? Jadi yang begini anak itu sekali. Lek sing anu kirim teng anu mboten nate ngilek ngetan-ngetanan. Tani malah goni ndok kok kirimnya. Ya. Berarti anu mriko. Kalah regane kene, Bos. Istilahnya ngedol murah ya kene jelebut. Kecuali wayah trek naik. Trek naik kita badung dhuwur yang ngelit. Berarti langsung nggih. Kungulan terus, Pak, jangan ya. Pedang njenengan iki, Pak, ya. Ya. 7 tahun. 7 tahun. Tapi aku kirim ngebisan paling sih setengah tahunnya burungan. Lha niki riyen anu ne pripun are iso dalane iso.
di cukup nyamah pengepul keluar kota nyamah terus corona kayak leren ya beginilah nasib nasib cari uang. Oke, jadi itulah tadi yaitu telur puyuh yang lagi dipaketkan ke Jakarta dengan bis laju prima. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam suman slumun selamat.